Ya, pada kesempatan kali ini juga bersama dengan marching band dari Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Muhajirin Arsbaya Bangkalan. Yang nanti akan tampil di hadapan Gubernur Jawa Timur. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, boleh tepuk tangannya untuk grup spesial marching band yang langsung didatangkan dari Arsbaya Bangkalan dari Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Muhajirin. Ya. Sesaat lagi nanti kita bersama-sama akan menyaksikan penampilan yang luar biasa ini. Betul sekali. Bersama dengan Gubernur Jawa Timur Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Dan unjuk gelar yang akan ditampilkan ini tentunya persembahan spesial dari Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Muhajirin Arsbaya Bangkalan, marching band yang luar biasa pagi hari ini. Selamat datang kepada sahabat-sahabat tim yang luar biasa, grup marching band dari Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Muhajirin Arsbaya Bangkalan. Nanti kita bersama-sama sekali lagi akan menyaksikan penampilan. Betul bersama sekali. Dengan seluruh para peserta yang ada di sini, tentu nanti akan disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Anak-anak muda yang semangat. Kakak-kakak mungkin akan pemanasan dulu. Sudah panas ya? Barangkali pemanasan dulu. Atau nanti saja? Atau sekarang? Maunya gimana? Sekarang? Pemanasan dulu. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu semuanya, yo! Oke, kita patinya sudah siap dari tadi. Memang kalau marching band itu adalah semi-militer. Ini dengan somensip yang sangat luar biasa. Sebentar kakak. Tahan sebentar ya. Sebentar tahan. Karena ini. Silakan. Kakak tolong jangan dibawakan lagu yang nanti akan dibawakan di hadapan Ibu Gubernur ya. Silakan nyanyi lagu yang lainnya. Ya, 200 lagu. Zaki. Siap, band horns up. Ya, saya dulu punya pengalaman jadi mulai semua alat saya bisa pegang. Alhamdulillah, apa aja itu salah satunya? Semua alat bisa semua. Saya pegang, kan cuma megang. Oh baik, bukan memainkan ya. saya pengertian nih, kurang fokus pagi-pagi ya. Tapi memang dulu saya juga dididik. Berproses itu juga lewat marching band. Betul. Di sana ada kedisiplinan. Betul. Yang luar biasa. Kenapa? Karena memang unsur pendidikan, kedisiplinan ini penting. Penting banget. Orang yang mengabaikan pendidikan kedisiplinan itu belajarnya. Belajar kedisiplinan itu beratnya 1 ons. Ya. Tapi ketika mengabaikan kedisiplinan ini akan menghadapi masalah seberat 1 ton. 1 ton, bedanya itu. Oke, pasti betul. Hidayatullah Al-Muhajirin. Wahdana.
Dan kami sampaikan ya, bahwa grup yang luar biasa ini beberapa kali tampil di Gedung Negara Gerahadi di hadapan Gubernur Jawa Timur, luar biasa. Tentunya ini adalah unggulan di Jawa Timur ya. Ya, betul. Kita berharap tentunya ini menjadi fundamental yang luar biasa bagi generasi muda, generasi emas penerus bangsa. Dan yang istimewanya beliau-beliau ini, kakak-kakak kita ini dari pondok pesantren. Nah, itu dia. Jadi jangan salah, di pesantren itu kegiatannya itu juga ada seperti ini, nggak melulu mengaji. Betul, jadi seni musik ada, tapi pun juga istilahnya fundamental yang ada dalam marching band sendiri, itu yang menjadi nilai utama. Betul, dan tadi tahu nggak lagunya apa? Wah, Danang. Ya, memang semuanya harus pakai Danang. Laisal fulus minal manfus. Betul, betul. Memang kalau tidak ada dana, susah ya. Ya, susah. Termasuk ibu-ibu yang cantik-cantik di sini ini. Mudah-mudahan dananya terus mengalir ya Bapak Ibu semuanya, rezekinya terus mengalir insya Allah. Dan itu salah satunya adalah kecantikannya itu adalah perhatian dari suaminya. Nah. Suaminya baik, suaminya betul. Tahu bahwa kecantikan betul. Itu bukan hanya dari sananya tapi juga betul. Dari dananya. Betul. Betul, betul Bu? Betul, betul. Jadi terus, kita bisa lihat yang ibu-ibu yang... Ibu-ibu mari melakus. Ibu-ibu semangat. Yang tetap semangat itu berarti memang dananya aman berarti. Dan langsung saja kita beri plus yang paling meriah untuk penampilan dari marching band Pondok Pesantren Hidayatullah Al Muhajirin Arosbaya Bangkalan. Tepuk tangan dong yang lebih kencang lagi. Persiapan dulu. Ya. Kita berikan waktu untuk persiapan tampil di hadapan kita semuanya. Bapak Ibu jangan lihat ke sini, silahkan lihat ke sana dulu ya. Nanti ke sini lagi. Meleot. Oke. Hadirin, kita sambut inilah penampilan spesial dari marching band Pondok Pesantren Hidayatullah Al Muhajirin Arosbaya Bangkalan Madura. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, yang sedang kita saksikan bersama ini adalah Ansor Drum Corps Al Muhajirin Pondok Pesantren Hidayatullah Al Muhajirin Peserean Bawah Buduran Arosbaya Bangkalan Asuhan Al Mukarram Bapak Kiai Haji Linul Qalbi Hamzah. Beberapa prestasi yang luar biasa telah ditoreh oleh grup marching band yang luar biasa ini, diantaranya adalah menjadi bintang tamu di kegiatan Hari Santri Nasional tahun 2017 di Gelora Delta Sidoarjo yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Kiai Haji Syaifullah Yusuf, tampil pada kegiatan Komsos TNI Proxy War yang digelar oleh Gartap 3 Surabaya di Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Muhajirin Buduran Kecamatan Arosbaya. Dan juga pada beberapa momen penting, grup marching band ini secara khusus dihadirkan di Gedung Negara Gerahadi. Boleh kita berikan aplaus tepuk tangan yang meriah untuk Ansor Drum Corps Al Muhajirin Pondok Pesantren Hidayatullah Al Muhajirin Arosbaya Bangkalan Madura.